Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan MTA Channel. Semoga sobat-sobat MTA selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta dimudahkan segala keinginan dan cita-cita Anda-Anda semua, dan dimudahkan rezeki yang melimpah kepada diri Anda dari berbagai sisi yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Sio macan. Kombinasi bintang Hoktu adalah bintang 2 dan bintang 7. Artinya rezeki lancar dan rezeki nomplok. Memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena kombinasi angka bintang periode 20 tahunan dan tahunan adalah kombinasi Hoktu bintang 2 dan 7. Kombinasi ini membawa keberuntungan uang, serta keberuntungan uang juga datang dari hal-hal yang sesungguhnya tidak disangka-sangka atau bisa dikatakan di luar target, alias rejeki nomplok. Apapun yang dikerjakan akan menjadi bernilai uang, dan kombinasi ini betul-betul merupakan sumber uang yang melimpah seperti tidak kunjung habis. Tetapi sisi buruknya adalah rejeki yang datang bisa keluar secepat ia datang. Bahaya sakit jantung mengancam, dan sakit karena kecelakaan dan bahkan kejahatan. Maka keberuntungan Hoktu menjadi sia-sia dan semua hal tampak tidak membawa hasil. Untuk usia anak akan sangat buruk dalam pergaulan, dan anak bisa ada masalah kehamilan usia muda. Untuk berbagai aspek buruk, maka pajanglah simbol badak biru emas dan gajah di kamar tidur, dan bawa pula keychain badak biru dan gajah dalam aktivitas sehari-hari. Untuk sakit, kalau ada indikasi sakit, bawalah simbol Amrita pada sepanjang tahun 2023. Untuk urusan rezeki, bawa selalu 3 koin rezeki dan pajang simbol-simbol rezeki lainnya, terlebih kalau Anda kebetulan seorang pengusaha. Simbol utama untuk kombinasi Hoktu adalah simbol Sri Yantra Svatsa. Sion Kelinci. Kombinasi bintang adalah bintang 6 dan bintang 2. Tahun kelinci air, rezeki besar juga masalah besar. Pada tahun 2023 adalah tahun kelinci air. Pada tahun ini adalah tahun yang membawa rezeki. Namun selain membawa rezeki juga membawa masalah. Semakin besar rezeki, maka semakin besar masalah yang dihadapi. Masalah terbesar yang akan dihadapi oleh Sio Kelinci adalah masalah kesehatan. Sio Kelinci yang membawa keberuntungan karena yang dibawanya adalah elemen air. Air di dalam Feng Shui adalah juga berarti uang. Pada tahun ini juga, Sio Kelinci didukung oleh Grand Duke Jupiter, atau dalam tradisi disebut Tai Shui. Perlakuan untuk Grand Duke Jupiter adalah kalau duduk Anda harus memunggungi arah timur agar mendapat dukungan.
Simbol untuk Grand Duke Jupiter adalah piyau yang dipajang di kamar tidur. Kalau bisa, duduk selalu memunggungi arah timur dan menghadap ke barat. Maka keberuntungan besar akan menjadi hadiah Anda pada tahun 2023. Kalau kebetulan rumah yang ditempati menghadap ke arah timur, maka di dekat pintu utama pajang simbol piyau, cilin, dan sepasang fudou. Namun kalau ada pintu lain, silahkan pakai pintu lain agar lebih aman. Sedangkan kalau mengalami masalah, temukan simbol-simbol lain pada saat menghadapi masalah tersebut. Khusus pada tahun ini 2023, kalau ada indikasi sakit, segeralah membawa simbol Amrita pada sepanjang tahun 2023.